Udah lantik ke bawah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Drake. Ya, Drake. Di sini ada gambar orang kegantung. Oh my god. Creator of the maps, kita baca dulu di sini. Werten136 dan Hungurza2006. Oke. Terus di sini ada education. Ini maksudnya apa education? Oh, kita bisa nyelip-nyelip ya. Ini kayaknya tutorial deh. Check all the loot. Oke. Oke, kita bisa sembunyi di sini dan baca dialogs dan notes. Oke. Read all notes, it can be important for I hope. Oke. Sampai terakhir, someday you need to open the last page to finish the task. Oke. Ada lagi ini. Terus pencet. Some blocks can be placed on other blocks. You can read when you select. Oke. Nggak ada lagi ini, nggak ada apa-apa ya. Oke, udah tutorialnya simple ya, masih simple. Mulainya di mana mulai? Di sini kah? Apakah mulai di sini? Oke. Nggak ada apa-apa di sini. Oh, ada story. You are driving to the city because you wanted to visit your friend. You forgot to refuel your car. You stalled in the first without connection. Your goal, find a fuel to take. Or take someone. Oke. Jadi kita mau ke rumah teman kita tapi bensinnya habis dan kita terjebak di hutan. Oke, di sini ada apa? Rules. Oke, ada rules. Don't use G1. Oke, use the item intended. 30 volume. You can play multiplayer. Oke, if you record map. Oke. Nice. Kita langsung aja mulai ya. Let's go. Start. Made by Werten and Hungurza. Drake. Oke, ini mapnya high quality. Brutal jumpscare. Oh no. Saya tidak siap untuk brutal jumpscare. Enjoy. Bisa jalan kah? Oh, saya bisa jalan. Enggak bisa deh. Oke. Halo. Oh, I'm stupid. Saya lupa mengisi bensin. Oke, sekarang kita harus cari bensin. Dan kenapa jalan di sini ketutup, teman-teman? Jalan di sini ketutup ya. Itu mobil kita, berarti kita harus ke sini. Oke. Ini gelap banget. Kita jalan di sini. Di kegelapan kita berjalan. Oh, ada apa nih? Oh, ada pom bensin di sini. This car look like some elevator, gas battery frozen. If there will be no fuel container, gasoline may not be. Oke, katanya ada jalan di belakang stasiun yang bisa mengarahkan kita ke desa, teman-teman. Di sini ada yang saya bisa cek kah? No fuel. Oh, fuelnya udah habis. Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada yang saya bisa cek ya. Jalan di belakang desa, blue light camping. Oh, ada tempat camping di sini. Saya bisa lari kah? Nggak bisa lari. Oke. Okay. Oh, I think the camp is a camping. I hope there's will. Oke. Semoga di tempat camping. Oh, apa tuh? Oh no, udah mulai ada hal-hal yang tidak mengenakan. Katanya di sini. Oke, okay. Check all house and find fuel. Oke. Kita harus mengecek semua ruangan dan mencari bensin. Oke, kita sekarang ada di sini. Kalau kita jalan lurus nanti ada main house. Terus di situ ada resepsionis. Oke, ada berapa rumah di sini? 1 2 3 4 5 6 7. Terus ini apa nih? Ada sesuatu, teman-teman, ke situ. 8. Oke. Kita cek dulu yang di sini. Home 6, Cyclas. Oh, saya enggak mau tidur, Oke, kita masuk ke sini. Saya harus cek ginian juga kah? Kayaknya tidak, nggak ada apa-apa di rumah yang ini. Eh, ada apa ini? Oh, kena itu saya. Oke. Di sini, saya bisa ambil nggak sih ini mapnya?
Saya bisa ambil kah? Nggak bisa. Ada rumah di situ dua, terus ada dua di situ dan satu rumah besar. Oke. Oke, kita cek dulu yang di sini. Rumah satu kelas A. Oke, ini ketutup. Tapi saya bisa masuk tetap. Oke, ada yang saya bisa cek. Barel-barel saya nggak usah cek ya. Kayaknya saya cuma butuh cek chest aja di bawah sini. Nggak ada apa-apa. Permisi, ada yang bisa tolong saya kah? Mobil saya mogok. Ada yang bisa bantu? Di luar sini. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, nggak ada apa-apa juga di sini, kosong. Oke lah. Kalau di situ kosong, kita ke sini. Ada manusia salju di situ. Oh, apa nih? No way. Oh, ada orang mati. Oh no, ada orang mati di situ. Kota ini tambah menyeramkan. Oke, kita cek rumah yang ini. Ini sih. Saya harus cek ini kan, saya takut kelewatan sesuatu, teman-teman. Semoga emang nggak harus cek barel. Oke, ada sesuatu di sini, nggak ada. Oke. Ada apa-apa ya? Oh, saya dapat ini. Ada hints. Saya baru baca ada hints. Gak usah lah, nanti aja. Kita baca hints kalau udah stuck ya. Oke, saya bisa ke... Gak usah, gak bisa ke situ. Kita masuk ke rumah yang ini lagi. Rumah 3, kelas A. Oke, ada sesuatu sini. Oke, gak ada apa-apa. Oke. Di belakang sini nggak ada sesuatu kan? Kita cek lantai atasnya lagi. Oh, ada chest. Ada key. Ini key kemana ya? Oh, stupid roof. Hampir aja kita kena. Oke. Rumahnya robot, teman-teman. Oke. Kita bisa ke rumah yang ini. Ke rumah yang ini lagi ya. Cek. Oke. Oh, ada lodestone. Ada sesuatu kan sini? Gak ada apa-apa. Dan di sini ada. Ya, gak bisa lompat lagi dari sini. Oke, di sini ada rumah gede. Ada rumah gede di sini, guys. Saya udah masuk berapa rumah ya? 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Di sini ada sesuatu. Ini tempat apa dah? Kok ada darah sama lilin? Waduh. I need to find something to remove this snow perhaps. Oke. I can use shovel. I see to merek is small, but maybe I can find something there. Oke, kita nggak bisa masuk karena ketutupan salju. Kita harus mencari scope. Tapi tidak ada ya. Kita cek katanya di sini. Semoga ada sesuatu di sekitar sini. Oke, kita masuk ke sini. Close pakai kunci ini. Halo. Oke, bisa. Oh, ada shovel. Yes. Saya mau ambil semua item number one ya. Nggak ada apa-apa lagi di sini. Oke. No, shovel saya hilang. Oke, akhirnya saljunya udah bisa saya hilangkan. Kita masuk rumah ini. Oh, baru masuk langsung ada suara lampu mati. Di sini ada sesuatu kah? Ada lantai ke bawah. Itu semen, but he was in. Oh my god, apakah itu hantu? Oke. Gak ada apa-apa ya di sini. Where is he? Behind you? Oh. Tempat ini menjadi lebih mengerikan. Padahal kita cuma mau cari bensin.
Oke, ada naik tangga, kita coba cek tangga ya. Di tangga ada apa? Oh, ada ini. Ada chest. Oke, unknown map dan ini cobweb. Sekarang saya harus pegang barang dengan hati-hati, jangan sampai ngebug lagi. Go to the reception. Oh my god, saya mendengar roar. Saya harus pergi dari sini. Recently, a girl about 20 old lost in our camp. Okay, the flash that comes as transfer often come there. I need to get off there. Make our escalator gas station just need to weaken the gasoline. I don't believe in magic, but perhaps devil observing. Okay. They call him Rake. Okay, jadi nama hantu yang mengganggu itu namanya Rake ya. Dan katanya ada baru-baru saja ada korban perempuan yang hilang, teman-teman. Oh no. Kita bisa explore lagi kah? Oke, nggak bisa. Ini map apa? Oh, akhirnya saya dapat petanya. Berarti kita bisa keluar dari sini. Kita tadi misi terbaru ke reception. Oke, ke sana ya. Ke sana kan? Gimana sih nih? Saya sekarang di mana? Di main house. Yang ini dong. Gimana sih? Ini petanya, I don't know. Yang ini kah? Oh ya, yang ini, yang ini. Oke, kita ikutin aja. Lewat hutan. Permisi. Ya, siap-siap jump scare, teman-teman. Takut ada jump scare. Oke, aman. Ini kah reception? Halo. Oke, saya harus ngapain di sini? Oh, go to the main house again. Kita kembali ke main house kah? Oke. Kita kembali ke main house, tonton. Kita dapat kunci ini, kuncinya buat apa? Attic. Apa itu? Apa yang terjadi tadi? Lah. Di mana saya? Di dalam gua, saya masih hidup. Oh no, saya harus keluar dari sini. Keluar dari sini. Ini suara gamenya kebesaran kah? Oke, ini kebesaran deh. Saya 40%-an. Oke, gitu aja. Keluar dari sini. Oke, cek kanan kiri ya. Item number one. Oke, kita kabur dari sini. Oke, luas. Cukup luas. Melihat banyak mayat di sini, guys. Ini wah. Kaget ya. Oh my god, kita main kejar-kejaran kah? Kayaknya iya deh. Kita harus kejar-kejaran. Cara tahu dia ada di dekat kita gimana dah? Oke, kita lari aja, jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Oke, ada tempat di sini. Berhasil ke saya kabur? Oke, baca dulu ini. We ready to meet him once in 10 years. He can enter in our world, but I need sacrifice 30 souls, 10 hands, 30 virginity girls, and 10 corpses, and after spell. Oke. Kayaknya ada orang yang ritual manggil dia, teman-teman. Dan ritualnya itu butuh mayat yang banyak. Oh my god. Kita kabur dari sini. Pakai kunci nih. I think ada dari sosial. Oke. Pakai kunci nih. I think the key isn't for this door. I saw silver. Haha. Gimana? I saw a silver behind the walls of fences. Behind the wall of fences. Behind the wall of fences. Oh no. Katanya ada kunci lain lagi. Di belakang tembok sih, di belakang pagar ada kunci. Sabar dulu kalau gitu. Gak bisa kesini? Gak bisa. Oh my god. Dia ada dekat saya kah? Dia ada dekat saya kah? Oke. Sabar. Oke, kita speedrun.
Oke. Sebelah sini. Ini kah? Bukan, bukan, bukan. Di sini. Kayaknya di sini deh. Halo. Oke, ini kok lorongnya panjang banget. Buntu. Oke, ada sesuatu sini. Oke. Apa ini? Cuman kopweb. Yah. Kok tiba-tiba jadi puzzle gini? Enggak di situ apa-apa, enggak ada. Oke, enggak ada apa-apa di sini. Permisi. Waduh, luas banget lagi. Luas banget ini, woi. Oke, cek kanan kiri. Oke, ada ke situ lagi. Oke, buntu. Di sini. Hammer effect. Nether brick fence. Oke. Kita bisa hancurin Nether brick fence. Oke, Nether brick fence ada di mana lagi? Oke, keluar dulu, keluar dari sini. Apakah di sini ada Nether brick fence? Oh my god. No. Oh, saya bisa di sini. No. No. Oke, ada sesuatu kah di sini? Face, ada kanan, kiri di sini sesuatu, please. Buntu juga ya? Kok semuanya pada buntu? Oke, ada sesuatu di sini. Take our life and go. Don't take more souls than you need. We will kill you as evil. We will destroy you. Oke. Oke. Kayaknya ini tempat orang yang tidak mendukung dia ya. Jadi ada terbagi dua kubu yang nge-spawn si Rake dan yang gak suka si Rake. Oke, di sini bisa kebuka ini. Di dalam situ ada apa ya? Waduh, ini Netherite Gate yang mana dah? Oh my god, cepet. Ini ada pedang. Oh, ya mungkin yang di sini. Yang di sini kah? He is a monster, he isn't a god, oke. Oh, di sini saya bisa sembunyi. Oke, dia nggak ada di sini, dia nggak di sini ini kah? I need to find ini nih. Oh, saya harus hancurin manual. Kirain tadi hot otomatis hancur, tonton. Oke. My god. Oke, kita udah punya kuncinya. Berarti kita langsung aja lari ke ujung sana lagi. Karena di sini ada tempat kita ke atik. Ini kunci atik ya. Bukan kunci atik sih. Tapi ini kunci yang benar untuk masuk ke sini. Let's go. Nice. Nightmare. Kita ke sini. Ini gelap. Ini sih. Oh, ada darah. Oke, halo. Solve thriller and get bells. Oke. Katanya kita harus menyelesaikan tiga puzzle. Di sini ada apa? I become part of the Rake. Aduh, saya ini panjang banget lagi. Ring. Here's. What? Maksudnya gimana ini page 7? Di sini ada sesuatu nggak ada? Oke. Apa yang ada di sini? Oh, you need to place it somewhere. Saya bisa naruh ini di suatu tempat. Tapi di mana? Oke. Saya bisa keluar kah? Pakai kunci? Ke bawah dulu ya. Oke, kita ke bawah dulu coba.
patch 10. Oh, ini malah patch 10. Where is Rocky live? In heaven, hell. It doesn't matter. Soon he will come or land and meet us. Okay. Oh. Oh. Harus taruh di sini. Oh, saya dapat bell. Oh, tunggu dulu. Mungkin saya harus buka halamannya sesuai yang dikasih tahu, tonton. Ini tadi kan halaman 7, berarti di sini saya buka halaman 7. Oke. Okay. Terus ini saya bisa baca. We will come for you. If you want escape, find all books. They will help you find all books. Oke. Okay. Sama senggata harus ngapain? Kita coba cek lantai atas ya. Saya dapat bell. Tadi saya disuruh cari berapa bell? Oh, cari 3 bell. Then find the Argo strip locks and after you put, wait 1 second and click on it. Oke. Kita harus cari 3 bell dulu ya. Halo, di atas sini ada sesuatu kah? Oh my god, banyak mayat. Apa ini? Apa yang terjadi di sini? God, ring in bells 3 kali, find all bells and escape. But he had the son, he betrayed us. Okay. Oh, ini orang yang manggil si Rake, tapi katanya kayaknya si Rake malah bunuh mereka ya. Oh no, di luar ada sesuatu. Puzzle-nya di mana aja sih? Puzzle. Oh, ada pintu di sini. Halo? Ada sesuatu kah di sini? Oke, kita jalanin dulu di sini. Ada apa aja? Ada ini bisa dimasukin? Nggak bisa. Oke. Misi. Ini kita muter-muter aja nggak sih? Oh god. Saya nggak sempat lihat. Oke. Saya cuma muter-muter doang nih. Oke, ada sesuatu kah? Ada can break carpet. Oh, bisa ngancurin karpet. Ada jalan rahasia di belakang, nggak ada. Karpet di mana ya? Saya kayaknya nggak pernah lihat karpet deh. Karpet. Ayo kita cari karpet ya sekarang. Di sini ada sesuatu? Nggak ada. Karpet. Oh, di sini ada karpet. Oh, bukan. Saya bisa taruh bel di sini. Kita harus taruh bel di semua kayu oak ya. Oke, karpet ada di sekitar sini kah? Gak ada karpet ya di lantai sini, kita turun. Oh, di sini banyak karpet nih. Saya bisa hancurin. Oke, kita hancurin semua. Apakah ada petunjuk yang akan terkuak? Oh, itu kan ada chest. Ada bell. Strip. Oh, yang ini kah? Oke. Saya mau kemana ya sekarang lagi? Ke atas sini, ke atas. Kayaknya saya harus lakuin sesuatu deh sama ini. Oh, di sini. Oh, nice. Kita dapat bell terakhir, bell ketiga. Harus cari kayu. Ok. Gimana ya taruhnya? Di bawah udah. Di sini udah kayaknya di underground deh. Oke, kita coba ya. Udah ada satu bell di lantai atas. Satu bel udah ada di situ. Di bawah kah ada kayu yang bisa saya taruh? Oh, ini. Okay. Escape. I think I must go. Kita keluar dari sini. Nice, keluar. Oh, run. Oh my god. Kita run. Aku gak bisa. Oh my god, ada mayat. Lari. Kita kembali kemana ini? Ke camping kah? Oh ya, kita ke area camping lagi.
Open the attic. Open the attic di mana? Oh, attic-nya main house ya, main house, main house. Di sini kan main house itu yang gede, yang di sana, di sana. Eh, yang mana sih main house? Oh iya benar. Di sana yang gede. Ini ya. Okay, let's go, let's go. Lin masih ada di situ. Attic yang mana? Saya lupa. Ada di sini ya? Enggak ada. Bukan. Attic di mana? Di atas ini. Oke, enggak ada apa-apa di sini. Di atas. Oh, attic itu ini ya, genteng ya. Ruangan yang digenteng. Di atas sini. Oke, buka pakai kunci. Oke. Oh, ada fuel. Saya punya fuel. Nice. Akhirnya kita berhasil isi bensin, guys. Udahkah? The end. Nice. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita bermain The Rake. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.